Kak. Halo. Halo Ibu. Woi, lagi produksi ya, Kak? Iya. Nah, untuk panda-panda ini bisa jadi apa aja nih, Kak? Panda ini banyak jenisnya. Setelahnya itu nanti kan kita buat seperti tas, dompet, tempat tisu, terus jilbab, dan lainnya. Ini proses buat kayak gini berapa lama? Kalau kayak gini setengah hari bisa. Setengah hari ya? Satu. Ini Pak, ini pandannya udah diwarna. Iya, warna-warni. Jadi tinggal proses penganyaman setelah diwarni. Habis dari tahap ini kemana lagi? Kita proses penganyaman. Oh. Ini boleh lihat contoh-contohnya. Ini yang belum diwarnanya. Kalau ini setelah diwarna, ada pink, banyak jenis warnanya. Setelah di ini, sebelum dianyam, kita serut dulu di menggunakan bambu kecil. Tujuannya agar pandan tersebut lentur, mudah lembut dan mudah dianyam. Ya, setelah mudah itu dibentuk ya. Ya, setelah proses seperti itu kita proses penganyaman seperti yang di sana dilakukan ibu-ibu itu. Nah, kalau ini untuk produk kita yang lagi viral. Karena dalam satu jenis tas ini dia ada dua sisi beda anyaman yang berbeda, yang di ini besar, yang di atasnya kecil. Ya. Selain itu ini juga ada prosesnya juga. Kalau ini untuk tas pesta juga ada yang berwarna. Kalau ini menggunakan hiasannya dekopek, itu tisu dekopek. Ini lebih colorful, Kak. Iya. Juga gambarnya cantik.